Halo teman-teman, hari ini kita lagi. Aku akan bermain peran Sang Yesus mengutus para muridnya. Kira-kira apa yang dikatakan Yesus ya? Ikuti ceritanya teman-teman. Pada suatu hari Yesus memanggil murid-muridnya. Datanglah Petrus dan Andreas. Yesus berkata sambil merentangkan tangannya kepada murid-muridnya, "Ke kalian aku beri kuasa untuk menyembuhkan banyak orang sakit, mengusir roh jahat, dan mengajarkan kebaikan. Apa yang harus kami bawa? Kalian tidak perlu bawa apa-apa. Lalu apa yang harus kami lakukan? Masuklah kalian ke rumah orang-orang dan terimalah apa yang mereka berikan kepadamu. Kalau ada yang marah bagaimana? Pergilah dan tinggalkan rumah itu, tetapi kalian jangan marah." Lalu Yesus memerintahkan ke-12 murid, Petrus dan teman-temannya untuk pergi berdua-dua. Berbuatlah kebaikan bagi orang lain. Demikianlah teman-teman videoku hari ini. Semoga videoku hari ini bermanfaat ya. Dadah!